Yo celur, thanks sudah mampir. Jangan lupa disubrek, terus nyalain loncengnya. Supaya lu tahu kalau gua upload video baru. Karena di channel gua ada video yang penting sampai yang gak penting. Yaudahlah, langsung aja dur ke kontennya. Selamat menonton. Yo lur, apa kabar? Minum dulu. Sel banget gua kagak ada ahnya dari tadi. Aduh, gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi gini lur, kali ini gua lagi main ke rumah temannya sama Om Jakin. Ini Om Jakin namanya. Gua kesini mau nyeritain masalah game juga sih. Jadi istilahnya kita mau nostalgia nih, kita dulu gamenya mainnya apa aja gitu. Karena kita tuh udah masa mudanya udah lewat ya Om ya. Iya. Ya tua lah gitu kan. Jadi game-game kita zaman dulu itu nggak kayak sekarang di HP simple gitu kan. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, ada baiknya lu subscribe dulu dong channel gua. Terus follow juga sosial media gua ada di Twitter sama di Instagram. Dan juga lu bisa sawer ke gua, linknya ada di deskripsi, dan link saweria gitu ya, yang sampai sekarang saldonya masih nol. Yaudah, kita mulai aja pembahasannya. Yo lur, jadi gini, dulu kita tuh kalau main game nggak semudah sekarang ya Om ya? Iya, betul. Terus grafiknya juga nggak sebagus sekarang gitu kan. Kalau dulu kita tuh kalau mau main game itu ribet, harus pakai konsol gitu. Nah, dulu itu game pertama yang Om Jaki mainin itu apa Om? Kalau dulu saya itu waktu kecil ya. Ya. Waktu kecil itu ada yang namanya Jimbot, kalau kawan-kawan sini si Jimbot gitu. Nyebutnya terkenal Jimbot. Jimbot ya. Nih kurang lebih kayak gini bentuknya. Nah, kayak gitu. Nah, ya seperti itu. Nah itu juga kita harus memainkannya itu kita harus nyewa dulu gitu ke mama. Oh bukan punya sendiri? Iya sih, ngalamin juga sih. Kalau zaman dulu kan barang-barang seperti itu kan kayak semacam game dan lain sebagainya kan itu kan masih barang yang mewah gitu. Iya. Pada zaman itu gitu, tahun 80-an. Jangan sebutin tahunnya. Oh iya. Nanti kelihatan mudanya. Iya. Nah itu ini ya caranya itu kita biasanya kan kalau nggak di orang hajatan gitu ya, kalau nggak di orang hajatan atau di sekolah, ya sekolah juga ada tuh. Nah kita tuh jadi alatnya tuh si apa namanya si gamenya, gimbotnya itu, gimbot. Si gimbotnya itu di dipakai tambang. Ya gitu. Ya diikat tambang ya. Iya diikat tambang jadi satu gitu. Nah. Kita tuh dulu sewanya kalau nggak salah 50 perak atau 25 perak gitu. Oh iya beda kan, gua sama Om Jaki kan umurnya beda jauh. Kalau gua dulu ngalamin juga, cuman dulu tuh kurang lebih gope lah. Gope 10 menit atau 15 menit gitu. Kalau waktu itu nggak tentu. Jadi seenak nyamangnya aja gitu. Kalau lagi rame sih kadang kala nggak sampai 10 menit ya. Udah. Ya biasanya kan bentar. Si emangnya tuh pegang jam kan ya. Ada jam, iya. Walaupun ya formalitas doang sih kayaknya. Kadang malah bisa nge-cheat Om. Iya, nge-cheat. Itu pengalaman saya tuh. Jadi gini, kan saya kan bawa uang kalau nggak salah 100 perak gitu ya. Iya. Itu beberapa kali main gitu. Nah saya lagi suruh-suruhnya tuh ceritanya. Saya lagi suruh-suruhnya main gimbot itu. Nah si mangnya ini narik gitu. Iya. Berarti tandanya udah selesai gitu. Emang kagok gitu ya? Enggak. Kalau saya gitu, gua. Kalau gua sih enggak. Jadi si emangnya ini dicit sama gua gitu ya. Jadi emang orang saya baru main. Padahal udah sejam. Masa, gitu, orang dari tadi kan, itu teman saya. Iya baru main. Nah, ayo lanjut kan. Nah, si emangnya dibodohin gitu. Kasian juga emang itu. Nah itulah cara nge-cheat kita zaman dulu gitu. Nah, buat anak tahun 2000 mungkin nggak tahu kayak gitu ya.
ya mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu juga. Cuman itu ya seru lah pokoknya, walaupun ya gamenya juga lah kadarnya gimbot gitu kan. Terus dari situ selain ada sewaan gimbot kayak gitu, kita tuh dulu sering rental PS ya. Rental PS itu awal ada itu tahun berapa ya? 2000-an kali ya? Iya, awal tahun 2000-an kalau nggak salah. Tuh kalau nggak salah, gua tuh pertamanya waktu masih PS1. Nggak tahu udah kalau Joki udah masih apa? Atari apa? Gini. Nah, setelah gimbot itu ya. Iya. Setelah gimbot itu, nah muncullah Nintendo. Untuk di kalangan sini gitu ya. Iya. Oh, di daerah sini lah. Daerah sini. Dan itu pun yang punya Nintendo itu gak semua orang gitu kan. Iya, orang-orang tertentu doang. Orang-orang tertentu, karena pada zaman itu kan ya barang mewah lah, barang itu barang mewah, termasuk barang mewah buat anak-anak kecil itu. Oh iya, gue juga dulu sempet, cuman itu bukan rentalan. Jadi tetangga tuh anaknya punya apa Nintendo, cuman disewa-sewain. Ya sama. Iya, ya, jadi bukan rental resmi. Termasuk gue pelakunya. Ya gitu lah. Zaman dulu tuh cuman pengen main Nintendo aja, harus nyewa dulu. Iya. Coba bayangin dah kalau lu hidup di zaman dulu. Waktu zaman gua dulu ini 100 rupiah itu 10 menit. Apa itu Nintendo? Nintendo. Wah, kalau gua sih udah 1000 sejam dah. 1000. Tapi kalau misalnya si punya Nintendonya ini lagi baik, digratisin. Lagi pengen ada temennya gitu. Oh gitu. Digratisin. Iya sama sih gue juga gitu. Soalnya kalau kita kan butuh teman waktu kecil gitu kan. Nah, terus. Nah, kan 10 menit itu 100 rupiah ya. Iya. Ini apa? Nintendo gue kan cuma satu ya. Iya. Cuma satu. Emang bener-bener satu gitu. Terus yang nyewain Nintendo itu enggak banyak kayak sekarang kalau rental PS apa segala macam kan banyak gitu kan. Kalau dulu enggak. Yang satu desa itu paling ada satu atau dua yang punya ya. Yang rentalin. Oh, yang punya ada beberapa cuma yang rentalin. Kalau yang punya sih mungkin ya kelas menengah ke atas ada gitu yang punya. Cuma yang direntalin itu jarang, dikit banget. Nah, yang 10 menit kan 100 rupiah. Ini antrian ini udah banyak. Nah, yang jahatnya ini nih, yang lagi main. Kita kasih waktu 10 menit. Terus kan biasanya muncul tuh kalau mau mati ya. Kan dulu pakai slip. Iya. Pakai sistem slip. Nah, itu yang lagi main nih, yang lagi nanggung nih. Itu tiba-tiba nambah gitu. Ya, mau nambah. Pas mang-mangnya enggak ada. Enggak. Jadi nambah-nambah menit. Kasian kan yang ngantri udah banyak, udah ada 15. Oh iya, udah ngantri gitu kan ngomong nambah gitu ya. Iya. Nah kalau gua mah dulu gini, pas mang-mangnya lagi ke WC ini gak tau kemana gitu. Ini remote biasanya ditaruh samping TV nih. Tambahin aja 20 menit. Itu salah satu cheat juga tuh. Itu trik gua waktu SMP. Waktu SMP seperti itu. Itu zamannya PS1. Iya, PS1 ya. Nah, dari PS1 itu kalau gue sih langsung ke PS2 kali ya. Om Jaki langsung ke PS2? Enggak, itu dari Nintendo itu. Terus ada lihat pas mau beli kaset Nintendo di daerah Karawang. Iya. Itu almarhum bapak saya yang lihat. Bapak saya lihat ada perangkat game baru. Apa Sega itu? Waktu itu Sega. Bukannya Sega barengan ya sama Nintendo rilisnya? Kalau gue sih taunya setelah Nintendo baru Sega. Tapi kalau Sega itu enggak ya. Kalau Sega itu ya lur, Sega itu kalau lu yang enggak tahu, Sega itu kurang lebih 16 bit ya. 16 bit. Kalau Nintendo itu 8 bit. Jadi buat kita zaman itu, game 16 bit aja udah seru banget ya. Udah sangat-sangat seru. Ya. Sangat seru. Kalau buat yang sekarang main 16 bit pasti ngeluh. Ini game apaan sih gitu ini. Yeah. Sekarang soalnya kan pasti bikin sakit mata kalau orang sekarang. Soalnya di HP aja. Nih kalau di HP aja sekarang kan udah gila-gila grafiknya ya. Iya. Udah gila-gila. Bahkan seperti apa namanya? PUBG, Mobile Legend gitu. Kalau game kita zaman dulu, zaman Nintendo, zaman ini saya paling apa sih? Super Mario ya. Kalau Nintendo Super Mario, Contra tuh. Contra jadi favorit itu. Contra. Terus ada lagi yang apa namanya, karateka. Oh iya kan, terus ninja tuh kan.
Nah, abis eranya Sega masuk tuh PS1 ya. Game-game PS1 yang dimainin Om Jaki apa aja? Kalau gua sih jujur aja ya, dulu waktu PS1 itu favoritnya tuh CTR. Oh iya. Seru tuh, kalau apalagi kalau misalnya lagi kejar-kejaran main tembak, iya, pukul bom gitu kan ya. Iya sih, itu bisa berantem beneran tuh. Tapi tapi kayaknya CTR sekarang udah di remake ke PS5 ada soalnya. Ada, setahu gue. Tapi enggak kayak dulu kan. Tetap grafiknya dipertahanin. Maksudnya ininya gameplay-nya. Kan, kalau sekarang kan ada adventure-nya tuh. Iya. Yang loncat-loncat yang Crash Bandicoot-nya itu. Oh iya, itu beda game. Kalau CTR kan dulu kan yang emang balapannya. Nah, kan? Balapan. Nah, itu ada di remake lagi ke PS5. PS dari PS3 juga udah di remake. Jadi kita dulu kan waktu zaman PS1 PS2 kan kita cuma berdua gitu kan main. Nah, itu bisa berempat. Di PS5 ya, PS5 PS4 itu udah bisa berempat. Kalau gua abis PS2 udah enggak ngikutin lagi. Nah, kalau PS2 game wajibnya apa dah? Ya kalau PS2 tetap sih sama. Kan di PS1 kan kalau enggak main CTR itu main bola ya. Iya, FIFA atau PES. Anak FIFA atau PES nih? Winning Eleven itu PES berarti ya? Winning tuh termasuknya PES ya? Iya. Iya kayaknya iya. Nah, terus ya PS2-nya tetap di bola gitu ya, di bola. Ada game wajib gak di PS2? Game wajib. Kalau misalnya ada. Kalau bisa ke rentalan harus nih pakai main game ini nih. Ada. Apa tuh? God of War. Kalau gua sih enggak main. Paling game wajibnya kalau enggak GTA sama Guitar Hero paling juara dah kalau ke rentalan. Kalau enggak main itu kayaknya enggak abdul. Malas kalau itu apa namanya? Enggak bisa stick ya. Main apa? Main GTA itu, GTA ya. Males itu main GTA. Soalnya enggak jelas anak-anak main gitu. Yes, ada iya sih. Ada yang kan ada yang kikuk-kikuk gitu. Enggak, yang bikin enggak jelas gini. Soalnya kan main game di rental itu kan terbatas waktunya. Sedangkan PS2 buat GTA itu misinya panjang sebenarnya kalau ngikutin misi ya. Iya. Jadi nanggung gitu. Baru misi ke 1 ke 2 udah habis waktunya. Gitu. Nah, itu gua mah dari PS1 juga bawa itu tuh, beli apa mikro lagi apa memory card, MC card ya. Iya. Bawa itu. Nah, di bola gua paling senang itu tuh setting. Yang liga itu. Iya, setting pemain dulu ya. Yang tukar apa? Beli pemain, jual pemain gitu kan. Gua transfer paling senang gitu, transfer pemain. Iya. Paling senang. Kalau bola enggak terlalu sih dulu ya. Paling gua tuh sukanya game-game balapan downhill tuh kalau PS2 nah, paling wajib ya, downhill juga. Iya. Soalnya ya sama kayak CTR gitu kan. Mainnya pas udah kejar-kejaran yang paling itu seru aja bacot-bacotan pas main gitu. Kalau anak sekarang enggak tahu dah ngalamin apa enggak. Soalnya kan game PS di PS5 itu kan ada remake yang GTA San Andreas. Itu katanya gameplaynya kurang kata anak sekarang ya. Katanya kok kecil mapnya gitu kan pas di remake lagi, padahal kan waktu gua main dulu sih zaman dulu kayaknya gede banget gitu ya. Emang kan grafik zaman dulu sama zaman sekarang gitu kan gameplay nggak bisa dibandingin. Jadi intinya di zaman kita tuh game 8 bit 16 bit aja udah seneng ya. Iya, wah udah pokoknya udah seneng banget itu kan. Anda dulu, zaman dulu mah kita paling mainan anak kampung nih. Iya. Apa kelereng. Iya. Terus kayak apa sih panggalan itu? Iya. Kayak anak sekarang Beyblade mungkin ya. Iya. Panggalan. Ya, kalau apa sih namanya panggalan kalau bahasa Indonesia aja gue nggak. Gasing. Gue tolong banget. Iya semacam Beyblade tradisional gitu. Jadi kalau ada anak yang punya konsol game gitu di zaman dulu ya, itu udah disebut sultan lah kalau sekarang ya, udah kerenciirit. Ya malum lah kita kan, ya pedesaan gitu kan. Iya. Anak kampung, pinggiran. Tapi sekarang itu malah ada game yang bisa ngasilin duit malah ya. Gini, kalau anak zaman sekarang itu lebih enak gitu ya main game, terus grafiknya juga nggak bikin sakit mata itu. Perbandingan kalau sama anak zaman dulu, aduh jauh banget. Nih ya, tapi sampai sekarang sih
gua ngikutin game gitu ya. Kecuali abis apa PS gitu ya. Yang konsol. Nah, yang konsol. Gua langsung loncat ke game-game PC dulu. Game-game PC apa? Yang dulu ini apa namanya? Counter Strike. Bukan. Yang kayak ini apa? Aduh, astagfirullahaladzim, lupa. Itu Point Blank. Oh, Point Blank. Point Blank tuh. Tapi kalau Point Blank itu belum online ya? Masih local server kan? Masih pakai LAN kan? Iya. Belum online kayak PUBG gitu kan ya? Belum. Masih itu dulu. Main di warnet lah. Iya, rame itu zamanan tahun 2000. 2008, 2009. Iya, itu zaman keemasannya warnet sih. 2010 sih. Iya, cuman ramenya. Ya itu, gua tuh apa ngabisin banyak itu buat beli ininya itemnya senjata beli case gitu kan. Tapi dulu belum secanggih sekarang ya Mas. Kalau dulu Dota udah ada belum ya? Dota ada tahun berapa sih? Kurang tahu. Pertama online itu kan kayaknya Dota dah. Kalau enggak Ragnarok gitu kan. Jadi Ragnarok. Iya. Nah, Ragnarok sekarang mau muncul lagi tuh. Yang baru. Jadi NFT nanti. Oh. Bisa jadi duit tuh. Lihat ininya mah. Via mobile. Iya, mobile PC. Mobile PC. Kalau enggak salah, pas kemarin saya lihat ini apa? Berita. Iya, dari scroll-scrollan dari ini sosmed. Iya. Ini emang game-game zaman sekarang udah banyak pengembangannya. Iya, sekarang game itu ada yang hanya mengeluarkan uang. Iya. Dan ada game yang mengeluarkan uang tapi menghasilkan juga gitu. Tanpa menjual kayak Mobile Legends kan biasanya player-player itu dapat duitnya tuh jual akun gitu ya. Kalau game NFT dia ada sifatnya itu mining. Jadi kita nanti tukar koin lah istilahnya. Iya. Nah, itu mungkin kita akan masuk ke pembahasannya kali ya. Ke game-game NFT kayak gitu lah. Jadi gue sih pengen berbagi kisah aja gitu kan. Ada loh game yang bisa ngasihin duit. Nah, buat sekarang segini dulu aja lah ya. Soalnya ini juga sebenarnya gue lagi main aja gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol sama Om Jaki gitu, ngobrolin nostalgia lah. Nostalgia. Nostalgia masalah PS gitu kan. Masalah game. Jangan masalah dong. Oh, iya. Perkara. Jangan, perkara juga bahaya. Soal juga kan harus dijawab. Iya. Ya pokoknya gitulah kesenangan kita. Iya. Main game zaman dulu yang bikin sakit mata kalau ada buat anak-anak zaman sekarang. Itu kalau game zaman dulu itu kita butuh skill ya. Skill benar-benar skill. Soalnya susah mendalainya. Kayak GTA San Andreas aja lu kontrolernya susah banget. Kalau sekarang udah di remake itu gampang kontrolernya. Apaan buat apa butuh skill doang? Butuh ini juga, jago bohong sama orang tua. Gue pernah dulu mau berangkat sekolah, zamanan SD apa ya. Mau berangkat sekolah, gak tahu beloknya ketika rental PS. Ya itu, lakukan ya. Apa? Anak-anak nih mau pada ngaji nih, ngaji sore kan. Iya, gak taunya main PS. Kalau sekarang mah bocah tiduran bisa main game gitu ya, enak banget aja sekarang. Yaudah segini aja lah konten gue kali ini, mungkin nanti pembahasannya gue bakal ngebahas soal game-game NFT yang menghasilkan duit gitu kan. Cuman gue butuh riset dulu sih, soalnya gue bukan player game NFT. Kalau Om Jack ini udah berkecimpung di dunia NFT dari tahun berapa? Oh, baru-baru, newbie saya. Oh iya, newbie lah. Intinya nanti gue ini soan kesini tuh mau ini sharing ilmu, anjir. Jadi gue mau tanya-tanya aja gitu. Emroro tech. Gue mau tanya-tanya aja soal game MFT gitu kan. Siapa tahu kan jadi penghasilan gitu. Ya gue udah tahu beberapa sih kayak aksi ya, aksi ngasilin duit kan ya. Kalau yang ini sih masih dominannya yeah. Dan juga banyak sih. Iya. Yeah. Masih banyak. Dan game-game lainnya lah. Intinya gue ini mau belajar dulu. Nanti sekiranya gue udah bisa, nanti gue sharing ke teman-teman semua ya. Dan kalau misalnya lu mau tanya sesuatu, lu komen aja di bawah. Terus kalau misalnya lu setuju gua ngebahas game NFT, lu komen juga di bawahnya. Ini motor banyak banget yang lewat ya. Yaudah, segini aja konten kita kali ini. Gua Guntur, gua Jaki pamit. Jangan lupa makan biar gak lemes, dan jangan lupa napas biar gak mati. Oke, see you on the next video, bye.
Oh, enggak.